apa rahsianya? Waktu maqil, satu jam sebelum zuhur, yang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, hadis riwayat Imam Al-Hakim, aku memberi amaran kepada kamu, jangan berjemur di waktu tengah hari. Inilah waktunya, yaitu satu jam sebelum masuknya waktu zuhur. Jangan berjemur di panas terik matahari, kerana ada di situ tiga kemudaratan. Yang pertama, panas terik haba pada waktu itu menyebabkan warna pakaian kamu menjadi luntur. Kalau warna pakaian pun menjadi luntur, maka kalau kita berdiri di panas terik itu, 360 tulang, 360 sendi memberi mudarat. Begitu juga rambut kita pun beri mudarat. Apabila berdiri, berjemur pada waktu tengah hari. Yang kedua, waktu itulah angin-angin kotor bertiup. Angin-angin kotor yang membawa hama. Angin-angin kotor yang membawa wabak. Waktu itulah dia bertiup. Angin-angin kotor yang membawa, in English language you call what, cikgu? Toxic. Tu waktu tengah hari buta tu. Fa innaha tublathau wa tantannurri. Angin kotor tu bertiup pada satu jam sebelum masuknya waktu zuhur, tengah hari buta. Yang orang Melayu kata tengah hari buta. Mudarat yang ketiga, penyakit-penyakit yang tersimpan di dalam bumi naik semula berada di permukaan bumi, yang boleh mengakibatkan, dalam bahasa Arab disebut baras. Orang Melayu ambil perkataan Arab baras, jadi parah. Bila waktunya? Tengah hari buta. Itu waktu. Dah orang pun sebut strok haba. Dah kena strok haba tengah hari buta. Waktu itulah orang tua-tua kata nak, oi kau jangan main kat luar tengah hari buta. Mudaratnya tengah hari buta itu, pertamanya, haba kepanasan itu menyebabkan luntur warna pakaian. Warna pakaian pun boleh luntur. Apatah lagi rambut, cepat berubah. Apatah lagi sendi-sendi, cepat kenduk. Apatah lagi kulit-kulit. Tuan-tuan, semuanya memberi mudarat. Menunjukkan pada waktu tengah hari buta, bukan manusia sahaja mahukan kerehatan, mahukan istirahat, malah benda-benda hidup di muka bumi pun perlukan kerehatan dan perlukan istirahat. Dan waktu itulah waktu pemulihan untuk muka bumi. Bumi dipulihkan. Dipulihkan macam mana pula? Dengan haba kepanasan pada waktu tengah hari. Itu pemulihan. Begitu juga waktu itu dipulihkan. Sebab itu adanya angin kotor yang bertiup. Watan tan noreh. Angin kotor memang bertiup waktu itu. Bukan lamanya, satu jam aja. Waktu lain dia tak bertiup. Pun bertiup untuk pemulihan.